kes bangunan retak di Pangsapuri Keramat Permai. Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata, laporan penuh berkaitan keretakan itu akan dibentang Khamis ini. Ia meliputi pelbagai aspek termasuk kajian ujian rintangan untuk melihat kedudukan dan kemampanan tanah di bawah bangunan. Hingga kini, Blok F Pangsapuri tersebut dikosongkan oleh semua penghuni. Saya akan berbincang dengan kerajaan negeri dan juga pihak PKNS apakah langkah-langkah yang perlu diambil. Walau bagaimanapun sekiranya bangunan ini selamat untuk diduduki, tetapi atas pandangan daripada juru perunding dan juga ikram, bangunan ini masih perlu dibaiki, khususnya unit-unit yang terlibat. Maka ini juga akan memerlukan pemilik ataupun penduduk untuk tidak berada di dalam unit-unit dan bangunan ini untuk sementara waktu, kerana kerja-kerja pembaikan itu mengambil masa yang agak lama untuk dibaiki, dan ini akan ditanggung oleh pihak PKNS.